InsyaAllah hari ini Mu'alimah nak share sedikit kisah mengenai seorang Nabi yang Allah izinkan dia mempunyai sedikit kekurangan, iaitu gagap. So, namun walaupun dia gagap, dia tetap melaksanakan tugas dia sehabis baik. InsyaAllah Mu'alimah kalau boleh nak antuna cuba teka siapakah nama Nabi ni setelah antuna dengar cerita ni. So, antara ciri yang ada pada Nabi ni merupakan Nabi Ulul Azmi. Antara lima Nabi Ulul Azmi. Nabi Ulul Azmi kita tahu kan, Nabi yang tinggi sabarnya, yang banyak ujiannya. Kedua, Nabi, kisah Nabi ni banyak diceritakan di dalam Al-Quran. Antaranya dalam surah Anbiya, surah Taha. Banyak juga Allah selitkan kisah-kisah dalam surah lain. Okay. Mu'alimah tak nak cerita keseluruhan cerita Nabi ni sebab panjang cerita dia. Tapi Mu'alimah nak highlightkan peristiwa saat dia ditugaskan untuk menyampaikan dakwah kepada Fir'aun. So Nabi ni seperti yang sedia maklum, dia gagap. Antara sebab dia gagap tu adalah di saat kecil dia, dia dulu tinggal dengan Fir'aun. Maka Fir'aun ni dia nak membunuh semua anak lelaki saat tu. Tapi disebabkan Nabi ni ditemui oleh isteri Fir'aun, maka isteri Fir'aun pun nak mengambil Nabi ni sebagai anak angkat. Maka Fir'aun pun tak membunuhlah Nabi ni. Namun Nabi ni telah diberi ujian oleh Fir'aun. Fir'aun beri ujian dekat dia. Fir'aun bagi dia kurma dengan bara api. Pada mulanya Nabi ni nak ambil kurma, namun ditepis oleh malaikat supaya Nabi ni mengambil bara api. Maka Nabi ni mengambil bara api, melecurlah mulut dia. Bila melecur mulut dia, Nabi ni mempunyai masalah sikit lah, ketidaklancaran ketika bercakap. Namun lepas dia ambil bara api tu, maka berlapang dada lah si Fir'aun ni. Dan dia kata tak mungkin lah seorang yang nak menghancurkan kerajaanku adalah orang yang tak boleh buat pilihan yang baik. Macam itulah. Padahal benda tu di bawah perancangan Allah lah. Allah yang izinkan semua tu berlaku kan. Itulah perancangan kita di bawah perancangan Allah kan. Kita berapa merancang, Allah yang menentukan. So kemudian yang Mu'alimah nak highlight kat sini adalah kisah di mana bila Allah nak suruh Nabi ni sampaikan dakwah pada Fir'aun sebab Fir'aun ni dah melampaui batas. Kisah ni ada dalam surah Taha, kalau tak silap Mu'alimah, dari ayat 23 sampai 27, tapi nanti boleh check balik. Dalam surah tu dinyatakan bahawasanya Fir'aun ni dah melampaui batas. Dan Fir'aun ni dia dah mengaku dia Tuhan. So Allah menghantar Nabi Musa untuk Mu'alimah dah beritahu dah. So nanti boleh komen lah kat bawah kan. Untuk mendakwahi Fir'aun ni. Sedangkan waktu tu Allah pun sedia maklumlah yang Nabi ni gagap. Tapi Nabi ni tak memberi alasan pun. Sebaliknya Nabi ni terus berdoa. Doa dia ni adalah doa yang antum baca sebelum mula belajar. Cubalah teka kan doa yang mana antum baca sebelum belajar tu. So doa dia bermaksud, ya Allah lapangkanlah dadaku, ya Allah mudahkanlah urusanku, ya Allah hilangkanlah keluh pada lidahku. So doa ni lah yang Nabi ni baca ketika nak berdepan dengan Fir'aun. So waktu dia nak berdepan dengan Fir'aun tu, kalau kita sekarang ni Fir'aun tu umpama macam satu kuasa yang besar lah, contoh lagi besar lah daripada Agung. Cuba bayangkan kalau kita nak jumpa Agung pun kita dah nervous kan, kita dah resah kan, kita dah macam nak pastikan kita lancar bercakap, nak pastikan kita ni kemas pakaian kan, nak berjumpa dengan orang kenamaan. Ini kan pula waktu tu Nabi ni dia kenal lah Fir'aun ni, kuasa dia macam mana kan. So boleh je jadi saat Nabi ni nak berjumpa dengan Fir'aun ni, Fir'aun ni boleh menyuruh bulu balang dia menghalang, menyuruh bulu balang dia membunuh Nabi. Tapi Nabi ni yakin dengan ayat Allah, maka Nabi ni pun berdepan lah dengan Fir'aun. Maka bila dia nak pergi berdepan dengan Fir'aun tu, waktu tu adalah zaman di mana ahli sihir ni famous. So antara mukjizat Nabi ni
adalah diberi tongkat, tongkat dan boleh bertukar menjadi ular. So ada sihir yang lain pula hanyalah mempunyai tali yang boleh bertukar menjadi ular, dan itu adalah tipu muslihat mereka sahajalah tali itu kan. So maka bila ahli sihir ini melemparkan tali, Nabi dia melemparkan tongkat, tongkat dia memakan semua ular-ular kecil itu. Maka berimanlah semua ahli sihir. So ahli sihir je lah yang tahu mana satu benar, mana satu tipu muslihat kan. So setelah dia orang beriman pada yang benar lah kan. So marahlah si Fir'aun. So Fir'aun pun mengejarlah Nabi, maksudnya orang yang beriman ni dengan Nabi ni. Maka Nabi dan orang-orang beriman ni melarikan diri sampailah ke satu tempat di mana ada laut, dah tak ada jalan lain dah. So Nabi pun melemparkan tongkat dia, maka tongkat laut terbelah. Bila laut terbelah, umat Nabi ni pun berjaya melintasi laut tu. Kemudian bila kaum Fir'aun yang nak kejar ni melalui laut tu, maka laut tu tertutup, maka tenggelamlah umat kaum Fir'aun ni. So itulah kisah Nabi ni. Cuma nak highlightkan pengajaran daripada kisah ni adalah, first sekali bila kita berdoa, kalau boleh naklah kita memaknai doa kita tu. Kita kenalah macam mencari tahu apa maksud doa kita tu. Kalau boleh apa kisah di sebalik ayat Al-Quran atau doa yang kita baca tu, supaya bila kita berdoa tu sampai ke dalam hati. Supaya bila kita berdoa tu kita tahu, oh, sebenarnya umat yang terdahulu, maksudnya Nabi yang terdahulu, dah hadapi perkara yang lagi susah daripada kita. So takkanlah kita tak boleh nak hadapi perkara tersebut, macam apa yang diorang lalui tu, dengan adanya bantuan daripada Allah kan, dengan terus berdoa pada Allah. Dia menjadi kekuatan lah dekat kita bila kita berdoa, berbanding bila kita berdoa tanpa mengetahui pemaksud dia. Mungkinlah kita tak dapat pun nak hayati doa tu dengan sebaik mungkin. Yang kedua adalah, bila kita diberi tugasan, kita hendaklah melakukan dengan sehabis baik. Walaupun kita banyak kekurangan, tapi kita bergantunglah dengan Allah. Janganlah kita cepat putus asa. Sebagai seorang individu Muslim tu, kita kenalah menjadi individu Muslim yang tak pernah putus asa. Maksudnya, terus berusaha untuk mendapat redha Allah tu. Maksudnya Allah takkan saja-saja uji kita atau berikan kita amanah kalau Allah tahu kita tak mampu. Jadi kita mintalah bantuan daripada Allah, teruskan berdoa, sebab yang akan yang mengizinkan sesuatu berlaku tu hanyalah Allah. So insyaAllah itu sahaja untuk tazkirah pendek kali ni. Jazakallahu khair kerana sudi mendengar. Moga kita dapat menjadi individu Muslim yang lebih baik. Sesungguhnya telinga maklimah yang mendengar ni lagi dekat daripada telinga antuna yang mendengar ni. Moga-moga kita sama-sama dapat mengubah diri kita menjadi insan yang lebih baik. InsyaAllah itu sahaja untuk perkongsian kali ini. Assalamualaikum.